Assalamualaikum teman-temanku semua, di sini kita update lagi dari lokasi Tanjakan Batu Jomba. Namun sebelumnya admin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mumpung ini di malam dua hari lebaran ya teman-teman. Saat ini nampak kita ada satu PO bus yang mundur hingga bersandar ke rumah saudara kita. Kebetulan ini udah di jam 12 malam. Namun karena rumah ini rumah saudara, kita dibangunin tadi ya teman-teman. Mungkin maksudnya saudara sepupu ini biar ada nanti teman ataupun kawan saling negosiasi sama pihak bus. Memang dilihat dari posisi bangunan memang sedikit bergeser dari tembok, dan tembok pun ada yang pecah ya teman-teman, ataupun yang sudah retak. Memang kalau diperkirakan kerugian yang kita lihat saat ini agak lumayan juga, namun bus ini akan ditarik sama loader. Kebetulan loader dari pihak PU disiagakan di jalur Batu Jomba ini. Dari pihak Satlantas pun tetap adanya teman-teman untuk saling membantu gimana nantinya proses ataupun titik solusi dari permasalahan ini. Saat ini kita masih dalam perundingan ya teman-teman, gimana nantinya titik temunya dari akar permasalahan. Sementara yang sedang bicara ini adalah sopir dari bus, dan yang di samping kirinya yang pakai peci hitam itu pun kru dari busnya teman-teman. Mudah-mudahan ini cepat diselesaikan, kasihan juga kita nengok penumpangnya, mengingat ini udah mulai di jam 3 malam. Surat-surat naik, padahal maaf. Ah, itu hari mana pun awal. Kita patah harus sebuah minat tu, surat kan? Apa ini? Padahal itu, mungkin aku mau bentuk mulai di tangannya, angkut kurang lagi. Ada, bang. Ah, kan? Ini kerecot. Ini dah marah. Masalah.
terakhir ada corong on musibah on tidak bisa tahan on sehat lo cok di roak untuk itu benarkan Valentina surat ditinggalkan awangan manio ido Valentina ada perwakilan ada orang buat dok antara gua ando tahu itu toh naron kan musibah ini tidak bisa tahan mereka yang nggak misi jemput apa, mami langsung dulu. Mami mau telepon tapi ngot ya. Namun mereka nggak minta telepon. Iya dulu, kan udah na senar itu perlu sama-sama perlu dibat ma alkuah aneh suratnya. Dia pingin si jamal. Si jamal dibat sama dulu gimana Rimona? Sini maksudnya apa? Harus sumpah sandi, kan? Memang tahunan di buku surat ahli sebab pindah polisi kan polisi pindah ke mendok iba indonesia memang si dengan kamu ah masalah dah lain surat dan salah dia kerugian nah terus kamu itu buat kamu sadun ini berangkat deh pak aneh siapa nih apa dong berangkat titik dari permusyawaratan memang udah ada ya teman-teman. Namun sekarang busnya akan dipersilahkan berangkat. Mengenai kerugian nominalnya admin tidak bisa mengutarakan untuk demi kebaikan bersama. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa selamat sampai tujuannya masing-masing. Sekarang di pagi harinya ada juga truk koldisel yang Assalamualaikum teman-teman mundur di tanjakan ya teman-teman. Sementara kejadian tadi malam berada di ujung yang di bawah sana yang di belakang truk puso yang Kamis akan menanjak di sini dan April di sini. Namun kita lihat nantinya kita ataupun admin tidak bisa untuk mengawal gimana cara proses evakuasi truk ini karena ini kita masih tetap melakukan hari lebaran ya teman-teman. Truk puso ini yang datang dari arah Medan ada mungkin kunjungan ke rumah saudara menanjak di Batu Jomba ini ya teman-teman. Makanya di sini admin tidak bosan untuk menghimbau agar selalu hati-hati saat memasuki area Batu Jomba ini. Masuki arus mudik, jarak iring kendaraan di lokasi tanjakan Batu Jomba ini harus tetap dijaga karena seringkali truk koldisel, atrek ataupun overload di tanjakan Batu Jomba ini. Seperti yang kita lihat, beginilah situasi ataupun kondisi truk yang saat ini terperosok di Batu Jomba.
Mungkin inilah sedikit informasi yang bisa kita sampaikan. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini motor berapa? Kurang lebih nih. Empat.